Ya, dulu pertama kali saya datang kemari tahun 2000, saya mulai bekerja dari dapur, mulai dari cuci piring sampai juru masak. Lalu saya beralih profesi di depan, mulai dari busboy sampai kapten. Terus setelah itu saya sudah jenuh dengan usaha bisnis restoran, makanya saya bekerja sebagai transportasi. Dan awal mulanya saya iseng-iseng di rumah, mencoba jual makanan gitu. Dan ternyata banyak respon dari teman-teman gitu. Awal mulanya dari iseng-iseng. Iya, buat basic untuk restoran saya memang tahu dari A sampai Z, betul. Cuman banyak kendala juga di dalam bisnis restoran. Masih banyak hal yang masih saya banyak belajar. Tujuan saya untuk mempublikasikan masakan Indonesia. Masa masakan Indonesia kalah dengan yang lain, dengan Malaysia contohnya, Thailand. Makanan Indonesia tuh lebih enak, lebih unik. Tapi tidak sepopuler mereka gitu. Itu fokus saya. Terus kedua, kita mau coba mau kembangkan bisnis ini menjadi seperti kayak franchise gitu. Jadi perusahaan besar, bukan hanya perusahaan kecil. Saya mau go public Indonesia internasional. Sebenarnya masalah yang pertama itu adalah itu dana. Karena untuk bikin franchise itu nggak semudah membuat restoran. Kalau buat restoran mungkin dananya bisa minimalis gitu. Kalau franchise kan kita butuh modal banyak. Kita mesti bikin lab, kita mesti mungkin home factory, mesti bikin segala macam packing, gimana bisa label, izin, itu kendala yang besar, terutama dana itu yang besar. Untuk bahan baku sebenarnya di sini nggak kesulitan banget, cuman ada beberapa bahan baku yang memang nggak ada, contohnya seperti adas gitu, kapulaga itu memang rada susah, cuman kita bisa skip tanpa bahan itu, kita bisa skip. Cuma memang jadi rasa otentiknya memang rada kurang. Jadi kita nggak ada spesial khusus untuk prepare ini, nggak. Kita ada bahan, kita buat. Dan kita buat fresh tiap hari. Kebenaran kita mengikuti kekinian Indonesia. Jadi kayak seblak, itu makanan khas Bandung. Jadi kita coba jual. Kayak bakso granat, bakso mangkok, bakso berkabut, sop kondro, soto Makassar, itu banyak restoran yang mereka nggak jual. Itu keunikan dari Awang Kitchen. Ya, tantangannya yaitu dalam hal pengolahan makanan. Ya, kalau masak, segera masak semua orang bisa. Masalahnya itu menjaga masakan agar masakan itu tetap fresh. Itu yang susah. Nah, itu kendala kita juga. Karena karyawan baru itu masih belum di training, masih baru. Jadi mereka enggak tahu cara nyimpen gimana, cara prosesnya gimana. Wow. Itu aja sih kendalanya. Iya, kemarin itu ada kumpulan blogger. Mereka bernama Queen Dinner Club. Mereka selalu mengadakan dinner club semua teman, satu bulan sekali. Jadi kemarin itu para blogernya itu, mereka datang kemari, mereka mengajak saya, mau nggak saya promosikan di kalangan blogger-blogger untuk Awang Kitchen. Saya bilang ya nggak ada masalah. Dan mereka memilih restoran Awang ini murni semuanya makanan Indonesia. Jadi untuk mempromosikan juga makanan Indonesia. Yang mengesankan itu ya kita cukup bangga dalam waktu 2 bulan kita udah dapat banyak review dari New York Times, Time Ledger, CNN Indonesia, terus dari lifestyle.com, terus dari taga.com, terus dari KBRI juga. Oh, wow. KBRI West Indonesia mereka review saya. Jadi ada kebanggaan tersendiri gitu. Sedangkan kita restoran baru 2 bulan sudah banyak respon, banyak gitu. Sarannya satu, pertama ya kita harus kerja giat, terus kedua ya
kita harus ikuti perkembangan di sini, apa yang jadi peluang seperti makanan atau apa gitu. Jadi bukan hanya fokus bekerja gitu, jadi kita mencari peluang gitu. Kalau kayak awal kan lihat prospek makanan itu prospeknya banyak banget gitu. Karena masih banyak belum digali sama orang gitu. Jadi kita ada kesempatan gitu. Untuk arti kayak buat usaha-usaha yang lain banyak kok potensi-potensi ini, asal kita jeli itu aja.